Halo guys, welcome back to my channelnya Bang Bocil ya kan. Kali ini gue akan membahas event yang ada di Free Fire ini ya guys. Di sini kan eventnya chips kan, cuma di sini bedanya ada yang warnanya lain-lain guys, warna-warni ya kan, kayak balonku anjay. Oke, pasti kalian bertanya-tanya gimana sih cara dapatinnya. Oke, kita langsung saja ke gameplaynya ya kan guys. Kalian bisa mainnya di mode apapun biar mendapatkan chipnya guys. Oke, jangan lupa subscribe dulu ya kan, subre ya kan, enjoy kalian. Numpang bucin dulu ya kan. Ini nggak ada guna ini sebenarnya, ini cewek apa cowok sih? Beban hidup anjay. Oke, gue cuma mau kasih tahu kalian kalau untuk dapatkan chipnya itu kalian bisa main di mode apapun ya guys. Pokoknya di situ tertulis logging main. Mainnya itu ada batasnya guys. Kalian batas mainnya itu sampai 6 kali ya guys. Tapi serahkan sih mau mainnya di mode apapun. Ntar sehabis gameplay ini gue kasih lihat lengkap. Semoga kalian mau mudah mengerti ya kan. Ngapain kau di es kepal tuh, masih jongkok-jongkok aja kau. Nice. Gue videonya banyak gue skip biar lebih cepat ya guys. Gue kasihan kau kalian nunggu ya kan. Nah di sini guys, untuk membukakan chipnya semua ini, nah kalian bisa lihat tuh logging main 1 kali match, 2 kali, 3 kali, sampai 6 kali main game ya guys. Dan kalian cukup pencet ke tombol yang warna kuning guys di bawahnya tuh yang dapatkan kesempatan spin. Nah setelah kalian putar di sini, kalian akan mendapatkan chipnya guys. Tuh kalian bisa lihat sendiri ya kan. Apa kurang jelas apa kayak gimana cuy? Ya kan mudah kali ya kan, kalian cukup bermain game terus kalian masuk ke bacaan dapatkan kesempatan spin. Nah di situ kan klaim semuanya, ingat mainnya sampai 6 kali ya guys. Setelah di mode apapun. Pokoknya mainnya 6 kali ya guys. Oke, thank you, sampai jumpa ya kan. Terima kasih, jangan lupa share kalau video ini bermanfaat. Anjay mabar. Ini untuk input kodenya ya kalau punya kalian kebanyakan.